memperbanyak khazanah dalam konteks usul fikih, itulah akibat fikih bapak-bapak, buya-buya, kita tak bisa menolak. Memang itu dipraktikkan oleh sebagian orang sekarang, yang juga banyak terjadi di kita. Tapi yang penting bagi saya, yang mengeksekusi hukum adalah buya, berdasarkan dasar-dasar hukum tadi, melalui metode-metode usul fikih yang kita pahami. Masalah orang berbeda pendapat itu tidak masalah, tapi jangan sampai tidak menjawab pertanyaan jemaah. Upayakanlah apa yang menjadi maslahat.